Halo teman-teman milenial dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat thumbnail YouTube menggunakan aplikasi PixelLab. Sebelum lanjut videonya, berikut ini saya tampilkan thumbnail yang dibuat menggunakan aplikasi PixelLab. Langkah pertama, buka aplikasi PixelLab yang sudah didownload di Google Play Store. Ini adalah tampilan utama aplikasi PixelLab. Untuk membuat thumbnail YouTube, setelah aplikasi terbuka, klik titik tiga di bagian pojok kanan atas. Lalu klik Use Image from Gallery. Kemudian pilih gambar yang akan dijadikan thumbnail YouTube. Kalau sudah terpilih, klik kembali menu titik tiga di pojok kiri atas. Kemudian pilih image size, lalu pilih dan klik YouTube thumbnail. Setelah itu, kita tinggal buat judul thumbnail untuk video yang akan diupload di YouTube. Setelah menulis judul, kita tinggal sesuaikan tata letaknya. Tentunya sesuai keinginan kita. Kita juga bisa merubah jenis huruf atau font dengan mengklik ikon huruf A di bagian bawah, lalu cari dan klik menu font. Tinggal pilih saja beberapa menu yang ada untuk membuat judul thumbnail terlihat menarik. Saya biasanya memakai nama channel di bagian bawah judul. Caranya, klik tanda plus di bagian pojok kanan atas, pilih From Gallery. Pilih logo YouTube yang sudah di-download, lalu tinggal sesuaikan tata letaknya. Klik kembali tanda plus, pilih teks untuk menulis nama channel kita. Sesuaikan tata letaknya agar terlihat menarik. Kalau sudah dirasa cukup, tinggal simpan thumbnail yang sudah kita buat. Klik menu Save as Project. Sekian dulu video saya kali ini. Selamat mencoba.